Oke, kebetulan saya di hari Lebaran pertama ini akan mengikuti kegiatan Kustrik Hijrah ya dalam pembuatan konten. Melalui siar ya. Kalau Bang Oma Irama itu nada dada. Dengan Bapak siapa? Pak Zen. Akustik Hijrah Rock Band ini dari mana? Kalau asal itu ya. Saya dari Garut juga dari sini ya. Asli putra Garut dari Citangku mana aja. Karena kami kesibukan kami di luar sana di kota gitu. Jadi ada yang dari Bogor, dari Liwiliang, kita dari Nepal Topik, pemain keyboardnya itu dari daerah Bekasi Jakarta. Sehingga kami kumpul di situ. Jadi di sela-sela kesibukan tentunya setiap hari Sabtu dan Minggu ya, kami mencoba untuk menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk sama-sama diskusi, dan itu tentunya kami merasa terpanggil. Itu adalah salah satu tanggung jawab ya untuk memberikan syiar. Kami hanya mampu mungkin memberikan syiar lewat lewat syiar syair ya, nada dan dakwah kalau Oma Irama. Oh, silakan. Untuk jumlah personilnya berapa orang? Ini ada 4 orang ya? Ada 4 orang sebenarnya. Di antaranya saya sendiri, Taufik, dan juga John Sadi sebagai ranger, pendirik musik. Dan ini sebagai pencipta lagu, main drumnya nanti mungkin untuk konser live itu Dadeng dari Garut juga itu dari daerah Cipari ya, Mari Pari. Untuk pemirsa diucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan kemudian kami juga berharap agar desa wisata Situ Cangkuang ini bisa berkembang. Amin. Bisa berkembang pesat dan menjadi tujuan atau destinasi wisata bagi orang-orang yang ada di perkotaan maupun